Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Ya. Jadi Bapak sudah membaca pesan yang saya berikan tadi, Pak. Sudah, Pak. Jadi begini Pak ya. Sebelum dana bantuan kami proses Bapak, diminta kepada Bapak untuk menyelesaikan administrasi pencairan cek tunainya dulu, Pak ya. Oke. Jadi administrasi pencairan cek tunai itu, Pak. Itu cuma sebagai jaminan bersifat sementara Pak ya, dan itu nanti akan kembali tanpa ada potongan ya. Oke, itu kira-kiranya iya. Gini Pak, saya mau tanya, soalnya saya ada bingung sedikit ini. Kira-kira iya. Itu lewat rekening apa? Soalnya sini biasa saya kan transfernya lewat pos Pak, Eastern Union. Kalau pengiriman dari Eastern Union itu tidak apa-apa Pak ya. Itu tidak apa-apa masuk ke rekening. Karena biasanya kalau Eastern Union itu masuk ke rekening itu bisa Pak ya. Jadi di sini nomor rekening dari bendahara keuangan itu langsung dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia Pak ya. Oke. Jadi bila mana jika Bapak bersedia untuk menyelesaikan sore ini, langsung saya menghubungi pihak bendahara untuk meminta nomor rekeningnya supaya dana bantuan bisa langsung diantarkan ke Bandar Seri Begawan di negara Brunei dan langsung diperangkatkan ke alamat Bapak begitu. Oke. Alamat saya yang saya kirim pesan tadi, Pak. Iya, betul sekali. Jadi alamat Bapak sudah kami terima. Jadi di sini alamatnya di Jalan Kerma Negara SPG di 99. Ya. Kuapa Belai Brunei Salam ya. Iya. Betul jadi sekali. Sebelumnya saya pertanyakan dulu dari Bandar Seri Begawan itu ke Bapak itu berapa lama kira-kira Pak perjalanan? Dari mana Pak? Dari Bandar Seri Begawan. Dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Belait. Iya. Kira-kira berapa lama? Kira-kira sekitar 3,5 jam Pak. Oh, 3 jam ya, oke. Iya. Jadi kalau bisa Bapak bisa diselesaikan secepatnya yang administrasi pencairan ceknya Pak supaya dana bantuan bisa langsung dicairkan dan langsung diantarkan pada sore ini Pak. Oke, kalau gini ya Pak, saya pukul 5 baru habis kerja, boleh tunggu atau gimana itu? Kalau saya sekarang jalan kayaknya jam 5 Brunei. Iya, jam 5 Brunei. Oke, jadi itu tidak jadi masalah. Bapak kirim aja buktinya kalau Bapak sudah selesaikan ya. Oke, kami tugaskan tim pengantar kami untuk langsung berangkat ke Bandar Seri Begawan ya. Oke. Jadi di sini, itu nanti dana bantuannya mau diserah terimakan ke tangan Bapak ya, di alamat, sesuai alamat yang Bapak laporkan ya. Oke. Oh, itu ya, di Brunei-nya, ya. PT-nya apa Pak? Maksudnya office-nya atau company-nya? Tidak ada Pak, company yang ada di Brunei Pak. Oh, tidak ada. Soalnya ya, cuma kami langsung antarkan ke alamat Bapak begitu. Oh, gitu. Soalnya kami ya. Di Brunei Darussalam dari kerajaan kalau ya. Menerima gaji di atas 5.000 atau menerima uang dari orang lain pinjaman di atas 5.000 kami harus membuat proposal untuk ke mahkamah dulu Pak. Itu semuanya kami yang urus Pak, itu semuanya kami yang urus karena kami nanti datang langsung ke alamat Bapak itu bersamaan dengan pihak kepolisian Bandar Seri Begawan ya. Oke. Di polis pos Bandar Seri Begawan Pak, kami nanti berangkat ke situ, nanti semuanya pengurusannya, penyerahannya itu semuanya kami yang pertanggungjawabkan. Begitu. Bapak cukup diam aja di rumahnya, nanti tunggu kedatangan kami Pak begitu. Oke. Terus? Ya, oke. Jadi kira-kira nanti bisa dipastikan jam berapa diselesaikan, Pak? Agak-agak kami balik pukul 5, pukul 5 kami jalan maghrib sebentar, lepas itu sampai pukul 9.30, Pak. Terus itu masih buka kalau jam 6. Besok. Terakhir pukul 6.30 tutup Pak. Sedangkan saya sampai Bandar Seri Begawan 9.30 Pak. Agak-agaknya. Bapak mau ke Bandar Seri Begawan itu buat apa Pak?
Tadi untuk mengurus surat-suratnya, pasal di sini kami di Kuala Belait, kantor-kantor pengurusan nggak ada, yang ada di Western Union-nya di Bandar Serigawan. Oh, untuk pengiriman Western Union-nya cuma ada di Bandar Serigawan? Iya Pak, betul sekali. Misalkan di situ tidak ada remittance. Iya Pak, gimana Pak? Di situ tidak ada remittance. Remittance, apa itu remittance Pak? Di sini kan, di situ kan di Brunei Darussalam ada namanya pengiriman remittance ya, yang cepat pengiriman. Oh itu, ada Pak, tapi di Bandar Sibegawanya, kalau di Kuala Belaitnya nggak ada, soalnya yang berlesen diharuskan di Bandar Sibegawa. Yang penting kalau Bapak bisa usahakan, silakan diusahakan dulu, kalau Bapak mau usahakan ya. Nah, itu tergantung dari Bapak, kalau Bapak mau usahakan supaya hari ini atau sore nanti ini akan diserah terimakan langsung ke tangan Bapak ya. Okay. Nah, jadi begini aja, kalau Bapak sudah siap selesaikan, Bapak kabarin saya supaya saya berikan nomor rekening daripada pihak bendahara keuangan Pak ya. Oke. Kalau saya ya, transfernya gimana Pak? Nomor rekening Bapak atau nomor rekening siapa? Nanti saya berikan nomor rekeningnya Pak kalau Bapak sudah siap selesaikan ya. Begitu, okay, misalkan okay. Kalau Bapak sudah siap selesaikan, Bapak kabarin saya begitu. Oke, gitu ya Pak. Nanti pukul 5 baru. Jadi saya tahu konfirmasinya Bapak, kami di sini tunggu respon dari Bapak, kabarin kami jika Bapak sudah siap. Dan saya mengundurkan diri Bapak, mari assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau besok boleh Pak? Besok kan hari Minggu Pak. Oh ya itu masalahnya Pak. Iya, jadi silakan diusahakan sore ini Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, krumu kowe sem terdiwisi. Oke, Pri. Awakmu ngedito nomor rekening sing wis dikirim nang wong e kuwi. Engko awakmu kirim nang wong e cekrek. Ini saya sudah kirim di print ngrekati. Piye. Ja, ulangi nek. Jane sing pinter sapa to ya? Nomor rekening wong urung dikirim nang aku. Lah iya kan aku arep ngirim to. Jalan nomor rekeningnya wong e. Engko awakmu iki Suraya kan iso ngedit. Oh, ngono. Nomor rekening wis dikirimnya Bang apa Baiduri Bank. Ngono. Lah ngono kuwi. Ini saya sudah ping, engko telepon. Nah, saya sudah yang kirim. Tahu di sini Bang Bang. Saya sudah kirim. Tapi enggak ada di loh, yang enggak tahu masalahnya saya sudah kirim. Bapak harus tanggung jawab. Ngono. Jawab wale, kalau seperti ini Bapak harus kembalikan uang saya. Ganti rugi saya. Ngono kuwi. Berarti iya aku saiki jalan nomor rekening wong ya. Iya toh. Ganti bank, banknya apa aja. Iki terserah. Oh ya diedit sedemikian rupa. Rekeningnya nih. Rekening apa? Bang kue melulu. Neng foto-foto tau. Buka iya, Google. Iya taip itu cuma tulis ganti taipnya aja ganti. Ganti logonya taip. Berapa pak? Untuk nomor rekening bapak nanti yang mau saya send. Besok saya kirim. Tapi apa yo kono phone? Hah? Phone. Ono ra popo kadher mung dikirim no mengkonge kok. Apa ya dhek ngarep ngecek-ngecek dulu ah atau ya foto edit aja itu. Pakai Corel. Sebentar. Lah iki remittance tau? Nah iki editen bisa tau? Dimot. Kode ngono mah. Kan siswa ngomongnya siswa. Lah kok iki enggak mau wonge. Saya sudah kirim, Pak. Nah, nanti saya cek. Kok wae ngecek nih, Pak? Tidak ada. Iki mbok paspor iki, Mang. Nggih. Wis mbok paspor iki, Mang. Lah, jalan ora nih.